dari Windu berharapan langsung baru dari Gunung Nyoba. Hari setiap tempat akan segera mulai mungkin bola kali ini berada di Windu Jaya. Nampaknya siapa lagi kalau bukan Agus Mutrisno yang akan melakukan shot ini. Kali ini nampaknya Agus akan melakukan shot sudah dilakukan kali ini Jaka Anggara berkatu. Sementara Raka ini cukup cerdik, akhirnya bertingkah bola yang terbaik 1-0 untuk Gumorong. Yang akan datang ke atas-atas sudah dilakukan siapa dia nampaknya tidak sering kembali satu sama kali satu yang akan melakukan jam ini atas-atas sudah dilakukan untuk mendatang namanya saya kembali untuk Ulu Jaya 2-1 masih satu. Hari ini masih tadi sudah lakukan pada saja tetapi tidak oleh Anggara nama nasibnya itu tetapi masih bisa dia berdia hati-hati itu berdaya agar kembali masih bisa dibentuk dan kembali 3-1 masih satu yang akan memasak ini Anggara sudah melakukan siapa dia Anggara apa namun di segala usaha ini tidak bisa mengembalikan bahwa akhirnya tidak pun 2-3 kali ini Anggara hari ini dia Anggara yang kemana sedang nama berangkat dari gunung ini maka ini sudah dilakukan cukup banyak tetapi tidak bisa diambil apa yang tidak sama kali ini masih Anggara yang akan mengembalikan Anggara masih 3-3 kali ini Anggara yang sedang berukuran namun habis pun tidak bisa mempertandingkan poin 4-3 kali ini masih Anggara yang akan makan gol dengan jangkutnya yang keras ini masih Anggara angkat tinggi-tinggi jangkut Apa yang akan kita lakukan untuk kita dapat berapa?
Pertandingan yang sangat seru dan sangat meregangkan ini
هاي الكورة طرق الوقت الطبيعي للجيم على يتناول تسعه الوزايا عفله عفله مهمه جديده يبدا قبلها وكلمة يبيعها Hardcore,
Sriwijaya. Satu lagi untuk menyelesaikan dalam keempat ini. Apakah anak-anak Sriwijaya ini akan menghabiskan keempat ini dalam menjadi juara di turnamen kali ini? Masih nomor 6, Aziz Aljuta, menggunakan anak-anak itu, Eko Jani. Halo sahabat Volimania, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Hari Kristiana. Salam olahraga.